Oke. Tadinya tidur terus, sekarang sudah. Kebayang nggak sih tiba-tiba belanja begini, Pak? Yo, di antara percaya nggak percaya, Mas. Hah? Di antara percaya nggak percaya, makanya saya tadi, ya Allah. Ya Allah, saya itu tahu bahagia apa gimana, nggak tahu. Oh ya, Pak, saya seneng nonton acaranya sampean dulu loh, Mas. Alhamdulillah. Kadang saya sama anak saya yang kecil itu kadang nontonnya sampean itu. Insya Allah. Berarti ini nanti nonton nih. Insya Allah. Bapak Budi yang udah 20 tahun jadi tuan cilok ya. Di sini hidup saya dulu, dari dulu. Kenal semuanya loh orang-orang di sini. Habis ini langsung pulang. Kan jadi beli semua. Udah pulang, Mas. Pulang itu ntar kalau ada saya bungkus buat bapak-bapak security. Lumayan 200 meter ada, Mas. Wow. Ada ini kita jalan. Ntar mau dibikinin itu, Mas Baim. Apa? Itu mau saya bungkus-bungkusin. Siapa? Enggak, buat mereka-mereka. Biasa saya gitu sih, Mas. Sini. Iya. Sini. Nih, nggak enak melihat banyak orang. Matur suwun nggih Mas Daim nggih. Ya. Yang penting sehat. Alhamdulillah amin. Mas Daim juga saya ucapin terima kasih Mas Daim. Ya. Sama-sama. Semuanya saya ucapin terima kasih Mas Daim, sekeluarga juga sehat selalu Mas. Semoga istrinya juga ini ketemu ya. Alhamdulillah amin ya Mas Daim. Saya doain ya sama keluarga dan juga tim ya. Ya, makasih Mas Daim. Oke deh. Makasih. Oke deh. Assalamualaikum. Itu dia kegiatan keluarga Bosku hari ini. Alhamdulillah, Pak Budi jadi salah satu orang yang beruntung yang dibantu sama Papa Baim. Bosku juga jangan lupa ya untuk menyebarkan kebaikan. Keluarga Bosku masih akan terus berbagi loh setiap hari Senin sampai Jumat jam 6 sore. Jangan sampai kelewatan ya. Oke. Okay.